masuk aja ke berita yang kedua. Ada banyak, banyak. Ada penyanyi dangdut juga. Dewi Persik kerjanya kawin cerai, kawin cerai. Ada lagi, satu lagi, Vicky Prasetyo. Ituan cincin masuk ke laut. Dicari-cari dia pingsan. Gimik. Bener ya. Kabar beritanya juga lagi pisah loh. Iya. Baiklah, kalau begitu langsung saja ke berita yang... Ini juga berita gak masuk di akal. Apa sih? Ivan Gunawan. Siapa? Ivan Gunawan. Dan Ayu Ting Ting, beritanya lagi geger. Kemarin di acara Brownies, Igun dipaksa sama Deddy Corbuzier. Judulnya aja udah dipaksa tuh ya. Dipaksa sama Deddy Corbuzier untuk menyatakan cinta kepada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting langsung menangis di pelukan Igun. Berasa emaknya mungkin ya. Nah, benar. Coba kita lihat videonya deh. Berani gak nyatain cinta sekarang? Ya berani, jangan sekarang, gini. Jangan sekarang, pokoknya nanti ada saatnya. Gini aja deh, lu pernah bilang sayang gak sama dia? Sering. Coba bilang. Pernah kan, Nay? Ya coba, gua mau denger. Aku sayang kamu. Aku juga. Buat lu artinya dia apa? Everything. Benar. Yes. Ntar kalau gue nih orang ada gila-gilanya, Oma. Yeah. Gue kalau ngomong fakta, abis nih. Iya. Yeah. Lo mau gue ngomong fakta? Abis. Iya. Pada begitu. Coba gue ngepeluk lo dulu deh. Lo ngerti kan maksud gue kan? Hah? Wah, ini sempat viral sekali ya. Tangisan-tangisan manja. Ini artinya kayaknya bakalan jadi kali ya mereka ya. Iya, kita doakan saja. Doain soalnya deh. Soalnya kan kayaknya tadi Ayu nangisnya tuh dari hati. Dari hati. Mungkin memang pingin banget maksudnya. Ya udah lama. Biasanya kalau orang udah lama sendiri tuh pasti menginginkan banget. Makanya Ivan Gunawan lu jangan repot. Lu punya makeup, punya salon segala macam. Udah kawin aja iya. Dengan orang. Ayo deh kak, ntar gue nyanyi gratis. Oh. Ya goyang-goyang gratis. Kita doakan ya semoga Kak Igun dan juga Bu Ayu bisa ya. Mewujudkan semua keinginan seluruh fans-fansnya. Langsung ya. Deh ya. Amin. Sampai Indonesia bilang amin. 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 Ya, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan buat untuk Jarwani dan Wawa Marissa. Duo kita. Mohon maaf, Karen. Mau nanya, tapi tolong jangan marah ya. Gue dari Fashion Week di Paris. Iya, enggak, bukan. Mau nanya tapi jangan marah ya. Ini week baru lagi. Emang setiap hari pakai wig? Enggak dong. Sekali nanti gue buka itu lo ya. Hah? Lu di Bali kemarin siapa yang cemburu? Enggak ada, kan sama siapa lagi dong. Kita mah di sini bareng-bareng. Ya.